Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waffiqna tawfiqas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar Al-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Itu sebuah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis yang menceritakan tentang zikir-zikir dan doa-doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita larangan menangis dan meratap di kubur. Larangan menangis dan meratap di kubur. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di hadapan seorang perempuan yang menangis di kubur. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha wasbiri." Artinya, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada beberapa riwayat menceritakan bahawasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berlaku satu kisah. Ada seorang perempuan yang kematian seorang anak. Anak dia hak yang masih kecil meninggal dunia. Jadi kita faham jelah bagaimana perasaan seorang ibu yang kehilangan anak yang masih kecil. Ayuh kalau kehilangan anak terkesan dah, apatah lagi seorang ibu yang melahirkan anak, yang membesarkan anak, duk jaga sungguh anak. Kehilangan masa masih kecil budak duk manja dengan dia lagi, tiba-tiba meninggal dunia. Maka perempuan ni dia pergi kubur anak dia, duk nangis tepi kubur. Secara kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui tempat tersebut. Rasul tengok, ai nangis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi belakang perempuan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha wasbiri." Mu kena takut kepada Allah, lepas tu mu kena sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dia bertakwa kepada Allah, lepas tu suruh dia sabar di atas ujian yang dilalui oleh perempuan tersebut. Cuma dalam riwayat ni ataupun dalam Imam Nawawi buat bagi qada tu je. Tapi sambungan riwayatnya orang puan tu kata kepada Rasulullah, "Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati." Mungkin jauh lah. Mu dak kena macam aku kena. Orang puan tu dak kenal. Dia dak sedar hak yang mari saat itu, hak yang tegur dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia suruh Nabi pergi jauh sebab dia kata mu nak kena macam aku kena. Jadi Rasulullah bila orang puan tu jawab lagu tu, Rasul pun undur lah. Rasul pun balik . Orang pun pergi kabar kepada orang puan tu, "Innahu Rasulullah." Orang yang pergi tegur mu saat ni tu adalah Rasulullah. Dia pun cepat-cepat pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf mula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba tak tahu Rasulullah saat ni. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan tersebut, "Innamas sabru 'inda as-sadmatil ula." Sesungguhnya sabar yang dapat pahala sebenarnya adalah ketika
kali pertama kena kejutan. Hak mula-mula. Nah, jadi ni ada adalah. Sebab lama dah. Hak mula-mula tau. Apabila gak kena je musibah, situlah kalau kita sabar dapat ganjaran pahala. Itu maksud innamas sabru inda sadmatil ula. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok terjemahan kepada tajuk larangan menangis dan meratap di kubur. Jadi menangis dan meratap di kubur ini adalah perkara yang dilarang. Buktinya ketika seorang perempuan menangis di kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Baik. Cuma dia ada sekali lagi kita kena faham. Di sana ada hadis yang menceritakan bahawasanya Rasulullah pernah ketika mengembumikan sebahagian daripada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sebahagian daripada anak Rasulullah, air mata Rasulullah mengalir. Baik. Bermaksud dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangis. Jadi bermakna menangis di kubur ada kala dibolehkan, ada kala tidak dibolehkan. Jadi kalau kita tengok kepada hadis yang menceritakan pernah Rasulullah mengalir air mata ketika mengebumikan sebahagian daripada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia, jadi kalau sekadar menangis, sekadar menitik air mata, tak ada masalah. Satu. Tetapi hak ni orang puang ni gi kubur nangis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, jadi bermakna seolah-olah menangis ini dilarang. Maka kita kena bahagikan menangis di kubur dua. Yang pertamanya adalah dia di kubur kerana mengebumikan orang yang meninggal dunia, tiba-tiba neneh air mata tanpa mengeluarkan suara, tanpa melakukan perbuatan yang menunjuk bahawa dia tidak redha di atas musibah tersebut, maka kalau sekadar itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau sekiranya menangis yang disertakan dengan mengeluarkan suara, menangis yang disertakan dengan melakukan perbuatan yang dilarang, contoh tapau muka, siek baju, nolong, ngau, sebagai contoh, menyebut kebaikan-kebaikan si mati, maka itu termasuk dalam menangis yang dilarang. Dua. Perempuan ni pula, apabila anak dia, anak kecil dia mati, dia duduk di rumah, oleh kerana terlalu teringat sangat kepada anak dia, dia pergi nangis kubur. Okey, dia sengaja untuk nangis di kubur. Maka perbuatan ini adalah dilarang. Baik. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Nah ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Bahawasanya apabila kita melihat kemungkaran yang berlaku dalam perkuburan dan tanah perkuburan, maka perlu kita kena cegah. Sebab benda kita sebut benda ni, sebab kita nak menyatakan kepada kita, kepada ahli jumaah semua, bahawasanya kadang-kadang kemungkaran yang berlaku di tempat kita dan kemungkaran itu tidak hilang kerana kita yang membiarkan kemungkaran itu berterusan. Padahal hak yang melakukan kemungkaran tersebut adalah anak-anak buah kita. Anak-anak buah kita je. Kita hak yang ketua keluarga, kita orang hak yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, boleh mencegah kemungkaran tersebut, tapi kita abaikan, maka satu, kesalahan bagi diri kita. Yang keduanya, kemungkaran itu dia tidak akan berhenti, dia akan terus. Dan sampai kepada satu masa orang menganggap benda hak yang mungkar sana itu adalah benda hak yang biasa. Orang lain pakai awak dah ke? Orang lain pakai awak belaka. Benda gini pun kata salah, orang lain pakai awak, tak ada orang kata benda pun sebelum daripada ni. Ia akan jadi lagu tu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambuat satu contoh. Ni ambuat satu contoh saja. Tapi contoh ni hanya sekadar contoh saja. Tak ada sedikit pun dalam hati untuk menghina rasa perasaan, nak kata kau kata tak ada. Cuma hanya satu contoh sahaja. Baik. Ada satu ketika tu, ada seorang sahabat hamba, keluarga dia meninggal dunia. Jadi hamba pergilah
lagi pergi kubur. Tapi bukan tempat kita. Kita ada orang pandai. Bukan tempat kita. Kita tengok je lah. Cuma benda yang kita tengok dan molek, kita kabur je. Kita kabur nak buat dan molek, kita kabur. Baik. Jadi tengok. Seorang, benda dua orang turun tu. Masa tu tanah, ia jijuk atas, betul-betul atas jenazah. Maka benda tu adalah benda yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, kata jangan buat gitu. Ah, ada apa ya? Darurah. Aduh sedap. Orang buat atas ha. Hak yang bahagian arah ha. Ada apa darurah dia kata? Darurah. Kita akan kita nak belah. Kita akan mu nak belah. Duk kubur. Ah, cukup bahagian kita, kita kubur je. Ada boleh buat lagu tu. Jijak tu dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunan beliau, daripada Sayyidina Jabir, kata Sayyidina Jabir, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tujassasa al-qubur wa an yuktaba 'alayha wa an yubna 'alayha wa an tuḍa, kata Rasulullah. Kata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang ismi atas kubur. Patu tulis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Patu buat binaan, Rasulullah larang. Patu wa an tuḍa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang jijak kubur. Dalam hadis yang lain yang diriwayat oleh Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad beliau, daripada Amr bin Hazm Al-Ansari, kata Amr bin Hazm Al-Ansari, seorang sahabat Rasulullah, dia kata gini, ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaki'un ala qabr. Rasulullah melihat aku nyando atas kubur. Rasul melihat aku nyando atas kubur, kata Rasulullah, la tu'zi sahib al-qabr, jangan kamu menyakiti tuang kepada kubur. Benda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Tapi oleh kerana tak ada orang larang, tak ada orang larang, jadi dia menganggap benda tu benda biasa. Tak ada orang larang sebelum daripada ni. Dia menganggap bahawasanya benda tu benda dak elok dah. Padahal tak ada masalah, darurah kat mana, tak tahu darurah. Apa darurah ke kalau nak jijak atas kubur tu, nak jijak darurah sampai ke mati orang? Kau nak jijak? Tak faham istilah darurah. Mati orang, sakit orang, lupuh orang. Tak ada. Benda yang boleh kita elok, kita pergi letak darurah, itu adalah satu kesilapan. Buat satu contoh sahaja. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasul hajar kepada kita. Jadi kalau kita tengok ada kemungkaran berlaku, kita jangan berdiam diri. Bukan maksud kita sungkong, bukan. Cegah sekadar yang kita mampu. Yang kita kata, jangan buat lagu tu. Kamu lembut-lembut je, tak ada masalah pun. Kamu lembut-lembut, jangan buat gitu, salah buat gitu. Buat selu-selu, kamu selu-selu. Takut dia malu kok, kamu selu-selu. Belang-belang gitu tak ada masalah. Sanusi kata ke wartawan, nak benda, nak suruh tutup aurat pula. Suka-suka belaka, ada masalah pun. Cuma kena-kena benda, kena pandai aja kan. Kita kena pandai je. Pandai berpoliti. Itu pandai tu. Jadi benda hak yang mungkar, kita cegah kemungkaran tersebut dengan kita selit benda hak yang kita boleh mengelak daripada orang faham benda lain. Banyak cara lah. Pendek kata, jangan biarkan benda tu berlaku. Baik. Kalau pakat biarkan berlaku, maka jadi akan kekal benda mungkar akan dilakukan oleh masyarakat, dan akhirnya masyarakat ingat benda mungkar tu benda hak yang baik. Baik, itu jadi masalah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setengahnya kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Imam Ibn Majah dengan sanad hasan daripada Bashir bin Ma'bad yang juga dikenali dengan Abu Khasasiyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika aku berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda melihat seseorang berjalan di antara perkuburan memakai kasut. Ada seorang lelaki tu, dia jalan di celah-celah kubur. Tu antara kubur ni, kubur ni, kubur ni, jalan celah dengan memakai kasut. Baik. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ya sahibas sibtiyatain al-qisibtiyataik, wahai pemakai dua kasut, lepaskan kedua kasut. Rasul tengok dia pakai kasut, pakai selipar, pakai alas kaki,
berjalan di antara dua kubur, Rasul kata, hey, kau pakai kasut tu, pecah kasutmu. Rasul larang. Baik. Ada segelintir ulama fiqh. Hamba kata segelintir. Hamba tak kata majoriti. Menjadikan hadis ini sebagai dalil bahawasanya makruh berjalan di celah-celah kubur dengan memakai alas kaki. Tapi majoriti ulama mengatakan tidak makruh. Majoriti ulama. Kerana majoriti ulama mengatakan tidak makruh? Kerana di sana ada hadis yang lain. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut apabila diletakkan, ditanamkan, diletakkan mayat dalam liang, ditanam. Lepas tu temang-temang pihak yang datang pulang sehingga mayat mendengar hentakan ni'alihim. Hentakan dia alas-alas kaki, selipar-selipar mereka. Mayat dengar hentakan selipar-selipar mereka. Oh, jadi bermakna orang pergi kubur tu makan lipar ke tak? Oh, makan lipar. Baik. Jadi dalam hadis tersebut menyebut sehingga mayat mendengar hentakan selipar-selipar mereka. Hentakan, kalau kita tak makna hentakan kaki, tapi sebenarnya dalam bahasa Arab qur'ani alihim, hentakan selipar. Memang kaki lah, tapi kaki, di bawah kaki ada selipar. Jadi majoriti ulama kata, eh, itu boleh pakai lipar. Dah ni kenapa Rasul suruh dipecah? Ada sebab yang lain. Sebab dia, sebab selipar as-sibtiyah ni, dia panggil sejenis selipar, selipar sibtiyah, suatu ketika dahulu adalah selipar yang dipakai oleh golongan yang bermewah-mewah dengan pakaian. Selipar orang-orang yang bermewah-mewah dengan alas kaki mereka. Jadi apabila dia pakai selipar tersebut, yang mana biasanya selipar gini dipakai oleh orang-orang yang bermewah-mewah, dia berjalan di celah-celah kubur dengan lagak sombong, maka tidak sesuai. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh pecah. Jadi bukan semata-mata suruh pecah selipar, tapi kerana ada sebab yang baik. Baik. Dan ada sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya kerana pada selipar dia ada najis. Ada sebahagian ulama kata sebab selipar dia ada najis. Ada sebahagian ulama kata sebab kerana ada kesombongan di situ, maka Rasul suruh menghilangkan perkara tersebut ketika dia berada di kubur. Tapi bukanlah dilarang pakai selipar ketika kita berada di kubur. Baik, itu pandangan majoriti ulama. Sebab itulah kalau kita tengok masyarakat kita pergi kubur tak pecah pun selipar. Dan hak yang mereka pergi kubur tak pecah selipar saat itu, kalau tidak ada sifat sombong dalam memakai kasut-kasut tertentu ketika pergi kubur, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau jelas lah kasut hak yang dia pakai tu kasut 5,000. Baik. Jalan sikit sapu, jalan sikit sapu. Jalan tengok atas, jalan tengok bawah, jalan sikit tengok kasut. Siap tunjuk ke orang. Maka perbuatan tersebut adalah dilarang. Kerana tidak sesuai. Mung berada di kubur yang sepatutnya mung kena ingat akhirat, tetapi masih lagi mung menzahirkan kesombongan, menzahirkan benda hak yang menyalahi akhirat. Baik. Katanya, kata as-sibtiyah adalah kasut yang tidak memakai tali pengikat. Para ulama sepakat atas wajibnya beramar ma'ruf. Apa benda beramar ma'ruf? Beramar ma'ruf ni perintah ataupun suruh benda yang baik, nahi mungkar, cegah benda mungkar. Dalil-dalilnya, dalil amar ma'ruf, nahi mungkar sangat banyak disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam. Jadi menjadi kewajipan kepada kita semua apabila melihat kemungkaran, kita cegah kemungkaran. Tak kira daripada siapa pun yang berlaku, yang melakukan kemungkaran. Menangis dan takut ketika melalui kubur orang zalim dan memperlihatkan rasa perlu. Perlu ni rasa perlu, rasa kebergantungan hati, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami riwayatkan dalam sahih Al-Bukhari daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, iaitu ketika mereka sampai di Hijr, tempat tinggal kaum Samud.
kaum Samud di antara kaum yang pernah Allah Subhanahu Wa Taala turun azab kepada mereka. Kata Rasulullah, jadi sahabat Rasulullah melalui perkampungan kaum Samud yang pernah mereka diazab, dan para sahabat mengetahui itu adalah perkampungan kaum Samud. Tengok kata Rasulullah lagu mana? La tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin. Fa in lam takunu bakin fala tadkhulu 'alayhim la yusibukum ma asabahu. Maksudnya jangan kamu masuk ke tempat mereka yang diazab itu kecuali kamu dalam keadaan menangis. Ha, ini petunjuk Rasulullah. Kalau mu nak pergi perkampungan tersebut, mu masuk, mu lalu kat dia, mu masuk dalam keadaan menangis. Apabila kamu tidak menangis, maka jangan sesekali masuk ke sana. Kalau tak menangis, jangan masuk. Masuk dalam keadaan menangis, kalau rasa tak nak menangis, jangan masuk. Baik. Oh, jadi kalau begitu, kalau misalnya ada tempat-tempat yang diyakini dia adalah perkampungan-perkampungan kaum-kaum yang sebelum daripada ni yang Allah Ta'ala telah turun laknat kepada mereka, yang Allah Ta'ala azab mereka, maka tak boleh kita pergi melancong kepada tempat tersebut. Ha, dan pergi melancong kok suka gelok lah, selfie je lah. Ha, kalau sama kita kok baik. Ha, dah tu ramai orang pergi melancong di Laut Mati lah, di Jordan. Di Laut Mati tu memang ada yang mengatakan adalah pada asalnya tempat perkampungan kaum Nabi Allah Lut, tapi sebenarnya tidak ada sandaran yang jelas. Ada orang kata tempat kampung Nabi Allah Lut, tapi sebenarnya tidak ada sandaran yang jelas. Ada orang kata di situ, ada kata bukan di situ. Nah, jadi tak yakinlah. Nah, jadi kalau yakin sebagaimana setengah-setengah tempat yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam kabur ni adalah perkampungan Nabi Allah Samud. Kaum Samud. Ha, ni perkampungan ni yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam kabur. Ha, maka tak boleh kita pergi melancong ke tempat tersebut. Ha, nak pergi melancong tak boleh. Sebab dia, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabur, kalau munggi mu masuk dalam keadaan menangis. Kalau mu tidak menangis, mu jangan masuk. Sebab dia. Ha, tengok alasan Rasulullah. Agar apa yang menimpa mereka tidak menimpa kamu. Kita duk galak, kita duk suka, kita duk redha dengan apa hak yang mereka menimpa, benda yang berlaku kepada mereka, yang mereka lakukan, dibimbangi kita redha dengan apa hak yang mereka buat. Baik. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Seterusnya, zikir dalam solat-solat tertentu. Ini kita masuk dalam bab lain pula. Zikir dan doa yang dianjurkan pada malam dan hari Jumaat. Oh, kena boleh. Kita malam Jumaat ni, zikir dan doa yang dianjurkan pada malam dan hari Jumaat. Dianjurkan untuk memperbanyakkan zikir. Dalam dia zikir, kuulah zikir dia pun. Membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah pada malam dan hari Jumaat. Jadi hari Jumaat, malam Jumaat, antara benda yang dianjurkan adalah perbanyakkan zikir. Zikir dituntut, zikir secara umum, perbanyakkan, tingkatkan lagi. Membaca Al-Quran, berdoa. Kita juga hendaklah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca surah Al-Kahf. Sunat kita baca surah Al-Kahf sama ada pada malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat. Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Umm, kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i, mengatakan disunatkan membaca surah tersebut pada malam Jumaat. Dia ada riwayat, ada dua hadis. Ada hadis yang menyatakan kelebihan membaca surah Al-Kahf pada malam Jumaat. Ada hadis yang menyatakan kelebihan membaca surah Al-Kahf pada siang hari Jumaat. Maka boleh kita nak baca malam pun tak apa, kita nak baca siang pun tak apa. Katanya kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumaat dan bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun
وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. Artinya, di sana pada hari Jumaat ni ada satu waktu yang tidaklah seorang hamba Muslim, mesti hamba Muslim, orang Islam, laki-laki ke perempuan tak kira, tidak ada seorang hamba Muslim melakukan solat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu tersebut kecuali Allah Taala pasti mengabulkan doanya. Baik, pada hari Jumaat ada satu masa yang sekiranya hamba Muslim, okay, syarat mesti kena orang Islam, dia berdiri sembahyang, lepas tu dia berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah untuk dapatkan sesuatu benda, tak kira lah benda sama ada dunia ke ataupun akhirat, melainkan pasti Allah Ta'ala akan bagi kepada dia. Para ulama terdahulu dan terkini, jadi ulama salaf, ulama khalaf, itu maksud ulama terdahulu, ulama salaf, ulama terkini, ulama kemudian, ulama khalaf, berbeza pendapat tentang waktu ini. Ulama ketika Rasulullah menyebut ada pada hari Jumaat satu waktu yang mustajab doa, kalau berkebetulan hamba berdoa dalam waktu tersebut, Allah Ta'ala pasti akan bagi kepada hamba. Ulama duk kaji, tengok dalam hadis, tengok dalam hadis tu, tengok dalam hadis ni, sebab tidak disebut secara jelas waktu mana, maka pakat kaji belaka dalam hadis tu, dalam hadis ni, dan ada sebahagian daripada ulama, mereka mengeluarkan pandangan berdasarkan kepada apa yang pernah berlaku kepada diri mereka sendiri, apa yang pernah berlaku kepada diri mereka sendiri. Baik, sebagai contoh, kalau di Syam, kalau sebut kata Syam, dia 4 buah negara. Kalau sebut kata Syam, 4 buah negara, yang pertama, yang pertamanya Filistin, yang keduanya Jordan, yang ketiganya Syria, yang keempatnya Lebanon. Kalau di Syam ataupun di Syria, ulama-ulama di sana mengatakan bahawasanya waktu ini adalah di antara Asar dan Maghrib, lepas Asar. Sebab apa? Sebab ramai ulama-ulama di sana yang melihat kepada benda hak yang pernah berlaku, maksudnya hak yang dialami sendiri melalui doa-doa yang mereka lakukan dalam waktu tersebut. Apabila ada hajat-hajat besar, maka mereka akan fokus untuk berdoa kepada Allah selepas daripada Asar sehingga Maghrib, maka mereka dapati apa hak yang mereka doa dapat. Baik, jadi ada hak yang melihat kepada dalil tu, melihat kepada dalil ni, ada hak yang melihat kepada apa hak yang dialami oleh mereka sendiri. Baik, para ulama salaf dan ulama khalaf berbeza pendapat tentang waktu ini. Pendapat yang pernah disebutkan saya telah kumpulkan dan saya sebutkan pencetusnya satu persatu dalam kitab Syarhul Muhadzab. Dalam kitab Syarhul Muhadzab, kitab majmu', Imam Nawawi menyatakan pandangan-pandangan ulama tu, ulama ni, bila waktu di ulama ni kata, bila ulama ni kata, bila dikumpul belaka. Kebanyakan sahabat mengatakan setelah solat Asar. Yang dimaksudkan, kebanyakan sahabat mengatakan setelah solat Asar. Sahabat mana? Sahabat kami ke? Sekejap eh, tengok sahabat mana ni. Katanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan sahabat, yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan setelah daripada sembahyang Asar. Lepas tu dikata lagi, kata Imam Nawawi lagi, yang dimaksud dengan melakukan solat adalah menunggu masuknya waktu solat, kerana perkara itu juga termasuk dalam solat. Sebab dalam hadis itu menyebut dia berdiri sedangkan dia berdiri dalam keadaan solat. Sebenarnya bukanlah mesti dia solat, bahkan orang yang menanti solat pun masuk juga. Orang menanti solat, kita lepas daripada sembahyang Zuhur, kita pun nanti untuk sembahyang Asar, kita dikirakan berada dalam solat. Kita dikirakan berada dalam solat.
selama mana solat yang menghalang kita, selama mana solat yang menghalang kita untuk pergi ikut daging kata gawa, maka kita masih lagi berada dalam dalam solat. Baik, seterusnya kata dia lagi, riwayat yang paling sahih tentang hal ini adalah seperti berikut. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Musa Al-Ash'ari bahawa dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya ma baina an yajlisal imam ila an yaqdi as-salah. Artinya, waktu itu, waktu mustajab doa pada hari Jumaat adalah waktu antara duduknya imam sampai selesai solat. Tu imam duduk atas mimbar. Tu imam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu imam pun duduk. Baik, bermula daripada tu imam duduk di atas mimbar sehingga selesai solat, itu adalah waktu mustajab doa. Dah kita duduk dengar khutbah, nak doa apa dia? Boleh doa dalam dalam hati. Baik. Katanya lagi, maksudnya duduk di atas mimbar. Sedangkan hadis-hadis tentang membaca surah Al-Kahf, sedangkan hadis-hadis tentang membaca surah Al-Kahf dan membaca selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak saya sertakan di sini agar kitab ini tidak menjadi terlalu tebal. Ha, jadi dibuang waktu buang ni sebab benda-benda hak masyhur lagu tu tak mau sebutlah. Ha, jadi di sana ada beberapa hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kita membaca surah Al-Kahf khususnya pada hari Jumaat. Antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, man qara'a surah Al-Kahf lailatal Jumu'ah adha'a lahu minan nur fi ma bainahu wa bainal baitil 'atiq. Sesiapa yang membaca surah Al-Kahf pada malam Jumaat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerangi baginya dengan cahaya pada apa hak yang di antaranya dan di antara Kaabah, di antara dia sehingga sampai di Kaabah tu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi cahaya kepadanya. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dan Imam Baihaqi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surah Al-Kahf fi yawmil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atayn. Sesiapa yang membaca surah Al-Kahf pada hari Jumaat, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala menerangi baginya daripada cahaya antara dua Jumaat. Itu kelebihan membaca surah Al-Kahf pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Begitu juga di sana banyak hadis yang menyarankan kepada kita supaya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Seterusnya kata dia lagi, kerana hadis-hadis tersebut sudah cukup dikenali, masyhur sangat adalah, dan sebahagian saya telah nukilkan pada bab masing-masing. Jadi ada dah dalam bab selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada ni yang kita bincang, disebut juga tentang selawat kepada Rasulullah pada hari Jumaat. Kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, man qala sabihata yaumil jum'ati qabla salatil ghadah استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. Artinya, siapa pada hari Jumaat, tak kiralah orang lelaki ke orang puan, atau siapa tu tak kiralah orang lelaki ke orang puan, pada pagi hari Jumaat, pada pagi hari Jumaat sebelum solat Jumaat, bukan sebelum solat Jumaat, qabla salatil ghadah, sebelum solat fajar, sebelum solat subuh. Itu baru betul. Baik, siapa-siapa pada pagi hari Jumaat sebelum solat subuh dia membaca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dia baca gitu. Baik, dia boleh baca sekali lagi, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dia boleh baca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, boleh baca belakang al hayyul qayyum, boleh baca al hayyul qayyum, boleh baca. Baik,
Jadi pernah tersebar satu video yang mengatakan tak boleh nak baca Al-Hayyul Qayyumu. Tak boleh. Kena baca Al-Hayyul Qayyuma. Sebenarnya tak betul. Hak yang betulnya boleh baca belaka dua-dua. Sebab dia boleh baca belaka dua-dua, hak tu kena perbincangan dalam ilmu tata bahasa Arab. Cuma kamu boleh baca belaka dua-dua. Jadi tidak perlu bincang lah. Tidak perlu bincang tentang kenapa boleh baca belaka dua-dua. Jadi kalau orang nak baca lah, kalau nak baca perbincangan ni, boleh buka dalam Facebook Abu-Abu Adwa Penulisan dalam bab ni. Baik. Katanya lagi, maksud dia benda, aku berlindung kepada Allah. Tak kena, bukan aku berlindung. Dia astagfirullah ni makna benda, astagfirullah. Aku memohon keampunan. Jadi salah tu terjemahan dia. Astagfirullah, aku memohon keampunan, aku meminta ampun kepada Allah. Bukan aku berlindung. Ya, aku berlindung ni a'udzubillah. Aku berlindung dengan Allah. Baik, astagfirullah, aku memohon keampunan kepada Allah yang tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Dia, yang maha hidup, yang maha menghidupkan. Dia Al-Qayyum, yang maha berdiri dengan sendiri, tidak memerlukan, tidak berhajat, tidak memerlukan kepada perkara-perkara yang lain. Dan aku bertaubat kepadanya. Dia baca sebanyak tiga kali. Dia baca sebanyak tiga kali. Nescaya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan. Baik, dia baca sebanyak tiga kali, Allah Ta'ala pun dosa dia, walaupun sebanyak buih di lautan. Sebenarnya antara waktu istighfar, antara waktu istighfar adalah sebelum subuh, atau antara waktu istighfar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhirina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka itu beristighfar. Maka kata ulama, ini di antara dalil bahawasanya antara waktu istighfar adalah ketika sahur, sebelum daripada subuh. Itu di antara waktu istighfar. Waktu istighfar, waktu kita minta ampun kepada Allah dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala segera memberi keampunan kepada hamba-Nya. Baik. Kami riwayatkan juga di sana daripada Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk masjid pada hari Jumaat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk masjid pada hari Jumaat, beliau berpegang pada penyangga pintu masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpegang pada penyangga pintu masjid. Benda penyangga eh. Dia kata, nanti ambil tengok Arab. Oh, kalau pintu, kan pintu dia ada kayu sebelah nisa, kayu sebelah nisa. Jadi dia pegang pintu gitu. Pegang apa panggil dia? Benda gitu lah. Bikar pintu lah. Peri pintu lah. Peri pintu. Lepas tu dia kayu sebelah ni, kayu sebelah ni, kayu atas. Gitu kan pintu lah. Jadi dia pegang sebelah nisa, pegang sebelah nisa. Itu maksud dia. Baik. Lepas tu Rasul mengucapkan, Allahumma ja'alni awjaha man tawajjaha ilaik, wa aqraba man taqarraba ilaik, wa afdala man sa'alaka wa raghiba ilaik. Maksud dia benda, ya Allah, jadikanlah aku orang yang paling lurus dalam menghadap kepadamu. Orang yang paling lurus dalam ramai-ramai orang yang berhadap kepadamu, jadikan aku orang yang paling lurus sekali, paling mendekatkan diri kepadamu. Ramai-ramai orang yang mendekatkan dirimu, aku yang paling sekali, paling lebih sekali, dan paling utama dalam memohon dan berharap kepadamu. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma oleh kerana Rasulullah berdoa aujah, Rasulullah yang paling lebih sekali, maka kalau kita nak berdoa,
Nah, jangan ada ahak ni. Lepas tu, adjust sikit je. Sebab tu dah kata Imam Nawawi, dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan, ija'alni min awjahi man tawajjaha ilaik wa min aqrabi wa min afdali. Ha, sebab dia kalau dalam bahasa Arab, kalau kata awjah, hak tu hak yang paling tinggi sekali. Jadi kali Rasulullah hak yang bintang paling tinggi sekali, kita nak bintang paling tinggi sekali. Jadi bermakna tinggi, lebih tinggi daripada Rasulullah. Ha, boleh faham kan? Paling afdal sekali. Jadi maka cara dia, kita minta benda min awjah, min afdal, antara hak yang paling afdal, antara. Maksudnya bawah sikit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Katanya sedangkan bacaan yang disunatkan pada waktu solat Jumaat dan solat subuh pada hari Jumaat telah dijelaskan kepada bab zikir-zikir dalam solat. Di sana ada cerita dah tentang bacaan yang disunatkan pada waktu solat Jumaat, solat subuh Jumaat. Kita bincanglah sebelum daripada ni. Setengahnya kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Aisyah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ba'da salatil jumu'ati qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marrat a'adahu Allahu 'azza wa jalla biha min as-su'i ila al-jumu'atil ukhra." Artinya, siapa, barang siapa selepas solat Jumaat dia membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sebanyak 7 kali. Qul huwallahu ahad 7 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Ada riwayat yang lain tambah Fatihah 7 kali. Fatihah 7 kali, qul huwallahu ahad 7 kali, qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Maka benda yang dia dapat, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya daripada setiap keburukan sampai kepada hari Jumaat berikutnya. Seminggu Allah Ta'ala jaga dia daripada keburukan. Cuma hadis ini adalah hadis da'if. Hadis ini hadis da'if, tapi bukan hadis palsu. Hadis ini adalah hadis da'if. Baik, nak amal tidak menjadi masalah. Sebab itulah Imam Nawawi meletakkan hadis ini dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Ambil duk tengok, antara ambil duk tengok lah hak yang amal sungguh hak ni di Kelantan, di Pondok Pasitubuh. Zaman Tok Yassin Pondok Pasitubuh lagi sampai ke sekarang. Lepas dia sembahyang jemaah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia pun baca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, itu 7 kali Fatihah, qul huwallahu ahad 7 kali, qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Lepas tu sambung dengan subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, biasa Pondok Pasitubuh. Baik, jadi hak yang dia buat saat itu adalah disebut dalam hadis yang dhaif. Baik. Disunatkan untuk memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala selepas solat Jumaat. Lepas daripada solat Jumaat, antara tempat yang sunat kita meningkatkan berzikir kepada Allah. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullah." وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Maksudnya, apabila telah ditunaikan solat, maka bertebaranglah kamu di muka bumi dan carilah kurniaan Allah, anugerah Allah, rezeki daripada Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak. وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا. Ingatlah, sebutlah, berzikirlah kepada Allah dengan banyak supaya kamu beruntung, supaya kamu mendapat kejayaan. Baik. Seterusnya, zikir yang disyariatkan pada dua hari raya. Okey, bab Jumaat habis dah. Kita nak masuk dalam bab baru pula, iaitu zikir yang disyariatkan pada dua hari raya. Allahu Akbar. Jadi kalau kita duk tengok start daripada awal kita baca kitab sampai sekarang, memang tak tahu apa kali tarik nafas panjang kita. Banyak sangat. Ha, banyak sangat baca tu, baca ni, daripada bangun tidur sampai ke tidur semula. Jadi orang puang dah adang dah nak buang-buang. Tok lelaki pun dah adang dah nak buang kali. Tak nak baca belaka. Allahu Akbar.
Perlu diketahui bahawa hukumnya sunat menghidupkan malam kedua hari raya dengan zikir, solat dan ketaatan lain. Jadi sunat kita menghidupkan malam raya dengan zikir, dengan solat dan ketaatan lain. Jadi ada sebahagian masyarakat kita, sebahagian masyarakat kita malam raya tu dia sembahyang sunat tasbih. Dan boleh, tak ada masalah. Dia nak menghidupkan malam raya dengan solat. Tapi janganlah i'tiqad bahawasanya ada tuntutan secara khusus melaksanakan ibadat solat sunat tasbih pada malam raya. Bahkan dia niat untuk menghidupkan malam raya dengan ibadat sembahyang, ibadat berzikir, ibadat baca Al-Quran. Baik. Berdasarkan hadis yang menjelaskan tentang masalah tersebut, dan adalah sandarannya. Hadis-hadis yang menjelaskan perkara ini seperti berikut. Man ahya laylatal id lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Artinya sesiapa yang menghidupkan kedua malam hari raya, nescaya hatinya tidak mati ketika hati-hati yang lain mati. Dalam riwayat lain disebut, man qala laylatal idaini lillahi muhtasiba lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Sesiapa yang melaksanakan manqala, maksud manqala manqama, betul, manqama bukan manqala. Sebab qala ni makna berkata. Ia terjemah kata melaksanakan solat. Dah boleh tu. Ia manqala bukan manqala, manqama. Manqama lang tu tukar kepada mi. Manqama laylatayil idaini lillahi muhtasiba lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Artinya sesiapa yang melakukan qiyam pada kedua malam hari raya, bukan mesti melaksanakan solat, melakukan qiyam pada kedua malam hari raya, nescaya hatinya tidak mati ketika hati-hati yang lain mati. Demikianlah disebutkan dalam riwayat Imam Syafi'i dan Ibn Majah. Hadis ini dinilai da'if. Hadis yang kita cerita tadi dinilai da'if. Kami riwayatkan daripada Abi Umamah secara marfu' dan mauquf. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan daripada Abi Umamah, seorang sahabat Rasulullah, secara marfu', maksudnya Abi Umamah menyandarkan kepada Rasulullah. Dan secara mauquf, maksudnya sebahagian perawi menyatakan ini bukanlah disandarkan kepada Rasul tetapi disandarkan kepada sahabat. Dia kalau hadis marfu', waktu disandarkan kepada Rasulullah. Kalau hadis mauquf, waktu disandarkan kepada sahabat. Kedua-duanya dhaif. Namun hadis yang berisi tentang keutamaan sesuatu amal dapat dianalisa sebagaimana yang telah kami jelaskan di awal buku ini. Dia kata gini, walaupun hadis dhaif, tapi dalam bab fadail tak ada masalah. Dalam bab mana? Fadail, dalam bab kelebihan beramal tidak menjadi masalah. Baik. Setengahnya ulama berbeza pendapat tentang kriteria sejauh mana sehingga dapat dikatakan menghidupkan malam tersebut. Apa yang paling tepat adalah bahawa menghidupkan malam hanya didapati bila dilakukan dalam sebahagian besar waktu malam. Meskipun ada juga pendapat lain yang menyatakan menghidupkan malam didapati walaupun hanya sejenak. Maksudnya nak kata menghidupkan malam raya itu bagaimana? Kata sebahagian ulama, mesti kalau kita bagi dua malam, lebih separuh lebih kita buat ibadat. Maka tu yang dinamakan sebagai menghidupkan malam. Kalau kita buat 5 minit je ibadat pada malam raya, kita belum lagi dikatakan sebagai menghidupkan malam tersebut. Tapi ada sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya asal ada ibadat walaupun sekejap pada malam hari raya, maka sudah dinamakan dia menghidupkan malam tersebut. Disunatkan untuk mengumandangkan takbir pada malam raya. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dululah. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini.
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.